Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat siang. Iya, jadi ada Masya Allah. Ada bekicot bernama Grande, dia menantang ini dengan oh, boleh, boleh. Bahasa apa kita? Sejarah kekristenan gereja gitu. Dan dia mengatakan Al-Qur'an tidak bisa berdiri tanpa adanya Bible. Eh, mati aja. Ini lawak dari mana lagi? Iya. Ya begini Bang, Bang Juma. Siap. Nabi-nabi orang Yahudi dimasukkan di dalam Al-Qur'an itu dan mereka mau membunuh orang Yahudi dan Kristen. Ini ajaran apa ini? Ajaran sesat Qur'an, Pak. Hah? Bang, maksudnya apa ini? Apa ini? Maksudnya apa ini? Anda bicara pakai ilmu aja dulu dikit. Pakai ilmu. Oke, gini. Boleh kita enggak pakai ilmu nih. Anda punya podcast di Bang Untung, boleh kita bahas dengan Bang Eteos. Aduh, kok jadi melamun. Terserah apapun yang Anda kuasai saya layani. Selama Anda masih bawa akal, diskusi pasti bagus. Pakai akal tapi ya, terus diskusi aja karena saya dengar Anda punya podcast dengan Eteos. Iya, boleh, silakan. Iya. Maksudnya di podcast Mbak Untung kan bilang Teos-Teos itu kan dewa kan? Betul, emang bukan? Betul nah, Elohim terus. Itu apa Bang Teos? Elohim itu Septuaginta itu apa Bang Teos? Maksudnya? Kalau Elohim itu gelar Tuhan, mereka menyebutnya Adonai. Sama seperti ketika kami menyebut Tuhan kami, ketika kita kami berdoa Rabbana, Tuhan kami Ilah Tuhan. Salah dong. Ah, gimana? Maksudnya tidak memahami Septuaginta, betul. Sabar dulu. Septuaginta saja. Maksudnya jawab saja, sabar dulu. Dalam Septuaginta, Elohim dimaksud dengan apa? Itu aja maksudnya. Elohim itu Tuhan dalam bentuk jamak dari kata Eloah yang tunggal. Elohim jamak. Iya. Keluaran 7 nomor 1. Musa pun disebut Elohim. Kita diterjemahkan apa maksudnya? Theos. Theos, diterjemahkan Theos. Iya, Theos artinya apa? Elohim itu Theos, kan? Nah, sekarang permasalahannya kenapa kita tidak Yahudi? Theos ya, Allah. Sekarang Elohim itu apa bahasa Indonesia-nya? Allah, kan? Maksudnya? Siapa bilang? Anda Eloah dari mana? Allah, maksudnya. Kalau Eloah, iya. Dengan bahasa Indonesia-nya, itu diterjemahkan Allah. Dengar dulu. Ketika Tuhan berfirman, kemudian di dalam Al-Quran kan sudah jelas tuh. Al-Quran kami menerangkan wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabu musaddiqun li lisanun arabian. Allah berfirman, sabar dulu, Anda masih belajar di sini. Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Musa menerima kitab namanya Taurat, lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menjelaskan kitab Taurat itu menggunakan bahasa Arab, punya legalitas. Sekarang pertanyaan saya, sabar dulu. Anda masih status belajar, dengar. Ketika kemudian di dalam kitab saudara, Elohim diterjemahkan dengan arti Theos, itu legalitasnya apa? Silakan. Saya tanya Bang Suma. Ya silakan Anda jawab. Septuaginta ditulis atau diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Ptolemy II terhadap 72 rabi-rabi Yahudi. Ya, pertanyaan saya, betul, ya? pertanyaan saya, kenapa semua gelar Tuhannya Bani Israel harus menjadi dewa? Jawab. Bang Suma, jadi Septuaginta diterjemahkan dari kitab Tanakh ke dalam bahasa Yunani. Iya, saya ngerti. Itu diterjemahkan dalam Theos. Iya, kan? Kenapa? Setuju, kenapa ya? Harus diterjemahkan nama tapi Tuhan orang? Kenapa? Tapi di dalam kenapa? Oh, pertanyaan nah, saya, nah, kenapa nah, Tuhannya nah, Yahudi telah harus dijadikan dewa? Itu loh pertanyaan saya. Bukan dijadikan dewa, diterjemahkan dengan Theos. Buktinya dijadikan menjadi Theos. Bung, kamu sadar enggak? Bahwa Elohim, Eloah, itu terjemahan Yahweh, El Shaddai, itu bisa disebut dalam bahasa Yunani pun bisa. Tapi kenapa harus diganti menjadi dewa? Hanya kepada penterjemah kemarin satu lagi. Ya, maka dari itu Anda masih tidak belajar di sini. Bang Zuma, itu belum ada Al-Quran, Bang Zuma. Lah, emang apa hubungannya dengan Al-Quran? Emang Al-Quran menyebut Theos? Adonai. Emang Al-Quran menyebut Elohim?
Dalam Septuaginta, Adonai disebut apa? Septuaginta, semuanya larinya ke Kurios. Larinya ke Kurios. Emang kenapa? Yes, Kurios. Nah, terus apa permasalahannya? Yang saya pertanyakan, Bung, yang saya pertanyakan, kenapa Tuhannya Yahudi dipanggil dewa di dalam agama Anda? Itu loh pertanyaan saya. Tidak dipanggil dewa, itu adalah Allah. Dari mana? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Dari mana? Kok jadinya ke Allah? Theos artinya apa? Dan rasa kata Theos ini bagi pemilik bahasa itu rujukannya kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya sembahan nenek moyang Romawi? Sebenarnya dalam bahasa, dalam Al-Quran, Allah atau Allah? Allah itu tajwid, makhraj. Allah atau Allah? Latinnya Allah. Jawab. Allah. Allah atau Allah? Allah. Allah atau Allah? Maksudnya salah-salah. Allah itu makhraj huruf tajwid. Nah, huruf Arab. Allah. Tapi Latinnya adalah Allah. Sekarang permasalahannya adalah, dari mana Kristen mencuri kata Allah ini? Ngaco. Jawab kemana-mana pasti. Pasti larinya kemana-mana. Pasti oleng. Halo. Pasti oleng. Ayo, dari mana Kristen mengambil kata Allah? Oleng. Oleng. Kenapa oleng? Berjumpa dari Monas. Sudah dipakai. Iya, dari mana Kristen mendapatkan kata Allah? Belajar sejarah. Bahasa Latin juga. Dari mana Kristen mengambil kata Allah? Langsung aja Bang Zuma. Di Arab itu, orang-orang Kristen Arab itu memanggil apa, Bang Zuma? Mereka memanggil ilah. Bang Zuma, saya mendengar banyak sekali orang-orang di Arab Kristen memanggil Allah. Ya, orang dulu sebelum Islam datang, mereka menyebut kata ilah, ilah Abraham, ilah Yas, ilah Isha, ilah Yas. Saya melihat banyak orang-orang Arab itu di Arab, Cak Ayu. Sekarang permasalahannya dengar, kitab penjajah Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Maksudnya terima kenyataan ketika jangan kau menutupi hal kebusukan. Jangan menutupi kebusukan agamamu. Tanya dulu. Kenyataan kitabnya gitu, orang ya. Orang Belanda ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Saya tidak berbicara mengenai macet. Itu. Saya mengatakan orang-orang Kristen Arab. Macet. Tidak ada hubungannya Kristen Arab dengan Kristen Indonesia. Tak ada hubungannya. Ketika Bible sama Belanda diterjemahkan, dengar. Ketika kitab Belanda diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu tidak dihadirkan satupun pakar bahasa dari Arab. Tidak dijadikan referensi buku-buku Arab. Kamu pakai ilmu apa ini? Kok kamu ngaco kali? Sekarang pertanyaan saya, dari mana asalnya kata Allah? Dari mana asalnya kata Allah? Dari mana asalnya kata Allah di dalam kitab? Nangis, nangis, tapi yang bagus tadanya. Untung. Apa Bang Zuma telah mengalihkan pendapat menulis anak perut aja? Theos dengan dewa apa? Iya memang Theos itu dewa. Theos itu apa? Coba aku tanya samamu. Bang Zuma, Elohim itu apa? Kok larinya ke Elohim? Elohim itu gelar Tuhannya orang Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Karisteng. Tuhannya Karisteng yang saya tanya. Asalnya adalah Theos. Pertanyaan saya. Sumber. Kalau tidak ada ilmu, ke gereja dulu. Ciuman ke gereja, baru kau diskusi. Kau tak ada ilmu. Bang Zuma sudah bilang. Kalau tidak ada ilmu, jangan kau tampil. Jangan kau tampil, jadi tertawaan orang banyak. Jangan ketampil kalau ilmu masih secupil. Bang Zuma telah jauh sekali. Apa pertanyaan saya dulu? Kau tanya dulu sama kamu. Tuhannya orang Yahudi. Elohim dengan Elohim dalam Septuaginta. Bang Zuma sudah menyetujui Septuaginta diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kau diam atau kau turun. Aku enggak suka sama orang yang stupid tapi banyak bicara. Enggak suka saya sama orang bodoh tapi sombong tak ada ilmu. Kau harus belajar dulu sejarah nenek moyang Romawi Yunani sebelum mereka mengenal kitabnya Yahudi. Pelajari dulu nenek moyang agama kau itu, penyembah Theos. Theos itu apa? Definisikan dulu. Saya pelajari justru Theos dalam bahasa Yunani 300 tahun sebelum Masehi. Bang Zuma sudah keluarkan dari mulut bahwa sendiri. Oke, sekarang orang Roma Yunani. Oke. Sekarang orang Roma Yunani terlepas dari hasil curian dari Yahudi, kutanya dulu samamu. Nenek moyang Romawi Yunani. Kalau kita mau benar-benar
Aku tidak suka sama orang bodoh yang sombong. Ngerti kamu? Curang. Hah? Curang ya. Kau turun, kau turun. Turun. Kau panggil Paulus hadapi saya. Kalau orang sombong tapi bodoh, kau lepas lu kayak gaul. Kau diskusi aja sama Bagi. Jangan sama saya. Nah, siapa yang cerdas dari kalian? Silakan hadapi saya. Jangan kayak orang tolol bahlul yang sombong. Begini. Nah, silakan. Aku tertarik dengan kata Allah, Bang Jumat. Sekarang tertarik. Ya, silakan. Kalau si sembahan itu bernama Allah, apakah Allah itu ada di Arab ketujuh, Bang Juma? Jawab. Ini pertanyaan orang bodoh. Bodoh karena selalu makan babi dan makan anjing. Dia enggak terima. Dia kayak gorila. Maaf, kayak gorila. Kau otakmu itu pertanyaannya kayak otak gorila, dibawa gorila mana? Muncur kau, enggak bisa jawab kau itu. Enggak terima kau kan? Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Kamu banyak bicara, kau turun. Aku tidak suka orang yang banyak bicara tapi bahlul. Turun, kau ke gereja sana, kau ke gereja, cium pantat pendeta, jilat anusnya supaya kau bisa waras. Pertanyaanmu itu tidak rasional. Allah yang kami sembah itu adalah ila Isa ila Yakub. Yang harus kau pertanyakan itu Yesus. Nanti dia jadi Tuhan ketika dia datang menghantui Paulus. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, murid aslinya, dia bukan Tuhan. Tapi ada makhluk halus yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, baru dia jadi Tuhan. Abad keempat baru dilantik jadi Tuhannya orang Roma. Saya enggak suka orang kalau banyak bicara tapi berisi, tak apa. Tapi kalau sudah banyak ngomong tapi otak enggak ada isinya, ya saya enggak suka. Diskusi itu pakai otak, pakai akal. Jangan cuma modal mulut. Pakai otak itu kita berdiskusi. Ya terang aja, kalau sudah tersudut saya turunin. Saya dimut. Saya kan tanya kamu, Bodat. Saya tanya samamu, Bodat. Oke? Nenek moyangnya orang Roma. Kamu Zuma. Bodat, dengar. Bodat, monyet Bali dengarkan. Nenek moyang Romawi itu. Enggak apa-apa gitu. Saya bicara bukan dengan manusia kok. Islam gitu kasar kan? Ya udah kau turun. Monyet turun. Ah, bagus. Kalau kau berbicara berkualitas tak apa-apa. Saya cuma nanya, nenek moyangnya orang Romawi Yunani, mereka sembah Theos. Theos itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Jangan kau bawa-bawa Tuhannya Yahudi dulu, selesaikan dulu Tuhannya Romawi. Theos itu apa? Sebelum mencuri terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, Roma Yunani nenek moyangnya menyembah Theos. Theos itu apa? Itu dulu yang kalian selesaikan. Menurut tradisi Yahudi, sorry, Romawi Yunani, Theos yang mereka sembah itu apa? Tuhannya Yahudi masuk ke dalam kitabnya orang Roma kan nanti abad keempat. Abad keempat baru disatukan kemudian. Setelah dikoreksi, telah direvisi, dicocokkan dengan kitab kanon, baru dikawinkan kitab itu menjadi satu clipping. Pertanyaan saya, Roma Yunani pada saat mereka menjajah Yerusalem, sembahan mereka bernama Theos. Theos itu apa bagi orang Roma Yunani? Jawab. Iya, tapi Theos yang ada sama kami itu dari Ibrani yang sudah dijelaskan. Nah, ini coba. Di sini belangnya kalian. Hey, orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Eloah, Elohim, Adonai, El Shaddai, Sefaot. Itu Tuhan Yahudi. Tuhannya orang Roma, Theos. Sembahan yang berbeda antara Eloah dan Theos itu adalah sembahan yang berbeda. Orang Kristen ini menggabungkan antara Elohim dan Theos. Paham? Dengar dulu. Kapan Allah menolong? Kapan Allah menolong? Nolong abad keberapa? Ini pertanyaan stupid. Kutanya samamu, pencipta alam semesta itu kapan nongol?
pada saat ngeden Maria, nongol dia melalui selangkangan, nongol. Ini pertanyaan orang bodoh. Waduh, jangan main repot lah. Jadi pot ini ya. Saya pakai ini akun besar saya juga, Bang Christian. Saya turun pakai yang kecil aja. Nah, ini buat buka kumal ini, punya saya ini. Saya pakai yang kecil dulu aja ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditep-tep ya teman-teman. Sekencang-kencangnya ditep-tep di share agar kuat ya. Jadi di bawah ini memang para kafar itu nge-report ya. Bang, apa? Mas. Jadi ketika orang disampaikan kebenaran itu kan ada dua ya. Langsung mah. Jadi yang pertama. Tapi kena ben kayaknya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Medan, Bang. Medan. Kabur semua. Kok kabur ke mana? Kabur Bang Suma, kabur. Pak Fadil jadi ini Suma kabur kenapa? Bu Ronda sedang ngaji akum. Oke. Bang Deddy Muslim. Insyaallah, alhamdulillah. Insyaallah. Bang, kita izin Bang ya. Jumanya bukan kabur, Bang Jumanya bukan kabur. Saya bilang Bang Juma kabur. Bang Juma itu enggak kabur, cuma dia enggak ada yang cocok rasa dia yang selevel bicara gitu. Bukan. Akunnya kan dia mau dikejar saat. Akunnya kan report. Waduh. Di mana? Benar report. Dapat dikasih tahu kebenaran sulit, Mam. Susah kalian menerima kebenaran. Aku juga mungkin mau bahas mengenai kurios yang kamu rangkum. Ini bangku itu bang. Tapi kamu, oke. Bang Deddy, kita izin ganti kursi dulu ya. Kamu Muslim ya. Saya mau tanya ini sama yang Kristen. Ada nggak yang Kristen di sini? Iya, aku Kristen. Oke, Bang. Saya tanya Abang dulu. Yesus itu lahir dunia ini udah ada nggak? Jadi moderator saya. Oke, siap. Halo, Bang. Ya, mana tadi? Suara saya kedengaran. Kedengaran, mantap. Kristen tadi, Bang, mau tanya yang Kristen, Bang Juma. Oke, okay. Sebentar, Bang Deddy, biar diselesaikan Bang Juma yang narasi tadi agak tidak terpotong. Dabling, gak deh? Saya turun dulu ya, atau gimana? Enggak. Saya di tempatku ini dua kali dengar. Coba saya turun dulu baru naikkan lagi. Sekarang memang lagi banyak keluhan doubling ini, TikTok ini. Banyak sekali teman-teman yang ini mengeluhkan doubling itu. Tapi kan menyesal ketika dikejar pertanyaan kabur, nanya Alkitab jago. Bukan kabur Tuhan, waduh itu kena report Bang Juma. Ini asbak Bali, udah tahu dia report. Kena report dia. Jadi gini, Bung, kalau Anda bertanya tentang Allah, nolol, itu tidak cocok karena Tuhan kami itu tidak pernah dilahirkan. Gini maksudnya Pak, yang harus saya tanya itu Tuhanmu yang lahir jadi manusia, itu yang perlu dipertanyakan. Sejak kapan Tuhanmu itu ada? Sementara Tuhanku huwal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim, itu Tuhanku. Jadi jangan kamu memperbodoh diri. Siapkan dulu materi keilmuan Anda baru berdiskusi. Ini pertanyaan kayak orang SD kelas 2 itu pun tidak naik kelas, sudah 6 tahun tinggal kelas. Teman-temannya sudah kuliah, dia masih kelas 2 SD. Yang perlu ditanya itu sejak kapan Tuhanmu nongol? Ya sejak ibunya ngeden ibunya baru nongol ya. Selamat pagi dunia. Nah itu Tuhanmu. Kau tanya pertanyaan yang bahlul itu ke saya. Harusnya pertanyaan itu ke kamu. Sejak kapan Tuhanmu nongol ke bumi? Sementara Tuhan tidak mensifati itu. Tuhan kok nongol? Apa kau pikir tuyul apa?
Jadi kalau berdiskusi itu, Bung, berdiskusi itu yang ilmiah, yang punya nilai positif untuk kita semua, bertanya yang berbobot, gitu loh. Ini pembahasannya pembahasan teos, bukan? Nah, pertanyaan yang tadi yang harus diselesaikan oleh Kristen yang ngaku sejarawan, ngaku entah apa-apanya ilmunya. Pertanyaannya, orang Roma Yunani ini, Tuhan yang mereka sebut teos itu siapa? Siapa teos itu? Elohim, wah itu menurut Kristen yang saya tanya, ya Romawi Yunani. Bukan Kristen, kalau Kristen ini kan agama yang mengkawinkan antara Tauhid dan Pagan. Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya Romawi Yunani. Atau yang paling mendekati, pada saat Roma menjajah Yerusalem, Yesus hidup mengajarkan menyembah kepada Elohim. Romawi, Pilatus dan seterusnya mengajarkan menyembah kepada Theos, berbeda sembahan mereka. Pertanyaan saya, saat itu orang-orang Roma menyembah Theos, Theos ini siapa? Jangan kau bilang Tuhannya Yahudi. Ayo, ada enggak yang bisa jawab? Theos ini siapa menurut orang Roma Yunani? Sebelum mereka mengkawinkan ajaran Tauhid Yahudi dengan ajaran pagan Yunani. Jawab saya. Theos itu siapa bagi orang Roma Yunani? Jangan kau nyebrang ke Tuhannya Yahudi, jangan. Kucakar nanti matamu. Jawab. Hei, Martinus, dibuka miunya, Johan. Johan, dibuka miunya, Johan. Ini kalau dikerasin nanti dibilang kita hujat. Pertanyaan saya sederhana loh. Siapa Theos yang disembah Romawi ini? Main diturunkan lah. Saya mau tanya doang tadi masalah Allahnya si Jumai ini loh. Selesaikan Theos dulu. Theos itu kan lebih dulu datang. Hey, gini Bang Jumai. Theos ini dulu selesaikan. Theos itu siapa bagi orang Roma? Theos itu kan dia sembahan bagi orang Roma. Tapi nah, siapa itu? Kenapa? Siapa itu? Ini loh. Siapa dia itu? Enggak tahu siapa itu. Apakah ini Bang Jumai? Kalau dikatakan Theos itu apa namanya? Harusnya itu pertanyaan saya karena itu kan narasi Bang Jumai. Ya. Tapi yang Theos itu siapa? Theos, gini loh, makanya dengar dulu. Yang pasti bisa Theos di kami itu yang bernama Yahweh ya Bang Juma. Kok jadinya ke Tuhannya Yahudi? Siapa? Hei, kenapa ke Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi bukan Theos. Makanya aku jelasin gini. Arti dari Theos itu sudah ada, tapi di kitab itu. Kita tidak berbicara mengenai arti kata atau peralihan kata, bukan. Kita sedang berbicara tentang Tuhannya Romawi yang mereka sebut dengan sebutan Theos itu siapa? Kalau Tuhannya Romawi setahu aku ya kemana aku tahu bukan Yotepape yang mereka sembah Bang Juma. Bukan Yotepape kan? Bukan Yotepape kan? Ini iya kan? Kenapa Yunani ada pakai kata Theos dalam kitab kami? Benar, itu artinya kan sesembahan. Ya, itu sembahannya siapa gini, tuh? Gini, contoh-contoh siapa gini, yang bang, mereka bang sebut kemudian dengan Theos itu siapa? Kasih bocoran, mau. Nama Theos orangnya Yunani siapa? Orang Romawi siapa? Harusnya aku bertanya Bang Juma, aku enggak ngerti itu siapa Theos mereka. Kalau Theos saya ya bernama ya tetap ya gitu loh. Nah, itu Tuhannya Yahudi itu. Iya, itu Tuhannya Yahudi. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Hei, Bung. Ya, jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, Bung. Jangan. Jadi gini, Tuhanmu itu namanya Theos. Gini, biarpun kami pakai Theos, itu menurut sesembahan dengan makna yang berbeda udah Bang Juma. Bukan begitu cara penilaiannya. Theos itu gini, Bang Juma. Saudara, Yesus itu Theos itu oknum sembahan orang Roma. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu laisa kamitslihi syai. Setuju gini Bang Juma. Oke, Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak menjadi makhluk. Yang Theos ini siapa? Iya, tahu. Moderatornya gini, takut banget ketemu gurunya loh.
Nah ini jangan ngomong terus, biar Bang Juma tahu nih, sama dengan kata gini Bang Juma, di Batak, aku jelasin dulu ya, dalam orang Batak kan, di Batak, sebelum ada Kristen orang Batak itu, kata di Batak ini udah ada Bang Juma. Iya, di Bantai ini ditujukan kepada siapa oleh mereka? Iya, itu merujuk ke sesembahan, jadi makanya dengar dulu biar Bang Juma langsung ngerti nanti. Nah, di Batak ini sudah dipakai orang Permalin, Kristen belum ada dong Bang Juma. Terus apa? Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Batak, pakai kata di Batak, tapi bukan lagi merujuk ke sembahan orang tadi, tapi ke mana? Ke Allah Bapa, gitu loh Bang Juma. Itu sama halnya dengan kata Theos tadi. Dipakai nah, kata itu, tapi kalau itu yang Anda permasalahkan, saya tidak membantah. Yang saya bantah di sini adalah Elohim menjelma menjadi manusia lalu mati dibunuh manusia, itu sudah bukan Tuhannya Yahudi tuh Bang Juma. Yang saya pertanyakan Theos ini, Theos juga diajarkan kemudian di Trimurti, paham? Trimurti juga ada Theos. Saya dengan paham Oneness itu yang bingung Bang Juma. Ngapa larinya ke Kristen orang ini? Kamu tuh nggak paham maksud saya. Kamu nggak paham masalah Theos ini. Theos itu sudah ada dalam bahasa Yunani. Saat kami menggunakan Theos bukan nakal. Theos ini merujuk, bukan merujuk kepada Tuhannya Yahudi. Apa gitu loh Bang Juma? Itu aja nggak. Kamu jangan mengklaim Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak ada mengajarkan makan babi, makan anjing. Jangan kubawa. Alamak, Tuhannya Yahudi itu mengajarkan bersunat. La haula wala quwwata illa billah. Tuhannya Yahudi mengajarkan ibadah hari Sabtu, Sabat. Agamamu ini hari Minggu, Sunday. Ada hubungannya dengan Theos. Ada hubungannya dengan Dios, Zeus. Kenapa kalian itu pura-pura enggak tahu? Alamak. Siapa Theos ini? Jawab aja. Zeus. Kok jadi pura-pura pikun? Kalau yang sekarang yang kalian maksud Theos Bapa itu merujuk kepada Tuhannya orang Yahudi, oke. Karena kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tapi ingat. Rasa daripada Septuaginta dari kitab Tanakh ini itu dicocok-cocokkan dengan kitab kanon dan surat Paulus yang merujuk kepada penyembahan kepada Tritheos. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa pura-pura enggak tahu agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal? Kenapa enggak mau menjelaskan itu? Orang Roma, orang Yunani kuno menyembah dewa namanya Zeus, kemudian berinkarnasi menjadi Hercules. Nah, kenapa enggak jelasin itu? Karena konsep ini nantinya akan digabungkan pada abad keempat. Disatukanlah kitabnya Yahudi, disatukanlah Septuaginta dengan kitabnya Kristen menjadi satu clipping. Disatukan, dikawinkan kitab itu. Lahirlah Katolik. Sembahannya siapa? Manusia yang mati digantung di atas pohon. Yang adalah reinkarnasi daripada Theos. Theos itu siapa? Siapa Theos? Jangan kau nyebrang ke Tuhan Yahudi. Tuhan Yahudi tidak pernah berinkarnasi, tidak pernah mati, tidak pernah jadi bayi. Tuhan Yahudi yang pernah menjadi manusia ya Zeus. Alamak, susah kali lah. Makanya kami umat Islam marah besar. Kalian menggunakan kata Allah, marah besar kami. Kami enggak setuju. Karena sejatinya yang kalian sebut Theos itu, yang kalian sebut dewa itu, ya itu merujuk kepada sembahan-sembahan orang Roma Yunani. Ketika agama Katolik resmi menjadi agama kekaisaran, agama kerajaan, apakah mereka masih menyembah sembahan nenek moyang mereka? Tidak. Mereka menggantikannya dengan apa? Yesus.
Makanya mereka ibadah hari Minggu. Kenapa mereka ibadah hari Minggu? Ya untuk menghargai hari dewa matahari. Ya kalau enggak ada ilmu janganlah naik di komal-komal kayak begini. Malu saya sebagai saudara sebangsa setanah air pada kalian. Pelajari dulu mitologi Yunani, dewa Yunani, sembahan Romawi kuno, kekristenan di Roma awal mula. Pelajari itu dulu supaya kalian itu nyambung. Makanya tak ada benang merah yang bisa kita jadikan sebagai jembatan antara ajaran Yesus bertauhid satu Tuhan dengan ajaran Kristen mula-mula. Makanya kalau Anda melihat dengan kacamata ilmu ya, bukan doktrin, Anda lihat di dalam sejarah gereja mula-mula, Anda pasti akan tahu Markus ditulis tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula, bahwa Markus ini ditulis oleh orang yang bernama Matius. Kemudian kitab Matius Anda itu kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula yang diperkirakan di antara tahun 130 Masehi. Ada yang menduga bahwa buku Matius itu ditulis pada tahun 66. Salahnya apa? Salahnya itu sudah pasti bukan ajaran Yesus. Apa? Gimana? Quranmu nanti ditulis di zaman Utsman. Oke. Okay. Kata siapa? Kata siapa? Mana Quran? Kata siapa ditulis pada zaman Utsman saja, bukan ditulis pada zaman Rasulullah. Ya, kata ya, siapa? Kutanya dulu sama kamu. Kutanya dulu sama kamu. Kata siapa? Mushaf Al-Quran itu sudah ada zaman Rasulullah. Dibakar. Sudah dibakar. Apa yang dibakar? Dibakar Utsman. Apa yang dibakar? Ya, dibakar. Apa yang dibakar? Dibakar Utsman. Apa yang dibakar? Mushaf Quran Muhammad sudah di yang dipakurma ditulis di kulit. Kutanya samamu, kutanya samamu. Al-Quran itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Jawab. Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Nabi Muhammad bukan? Buku Markus keluar dari lisannya siapa? Buku Lukas keluar dari lisannya siapa? Buku Roma, Galatia, itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran itu keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan 22 tahun Al-Quran itu betul-betul diulas. Menjadi kajian siang dan malam 24 jam. Disaksikan oleh Allah dan juga malaikat Jibril. Al-Quran digodok, disampaikan, diuraikan, ditafsirkan oleh Rasulullah. Dan dikaji. Dikaji, diamalkan, dipraktekkan. Dan kemudian disampaikan kepada umat Islam sejazirah Arab. Yesus, jangankan membaca perjanjian baru, menyebutnya saja tidak pernah. Jadi jangan kau banding-bandingkan, jauh, gak ada hubungannya. Perbandingannya itu beda kali ya. Jadi itu yang Anda harus pahami, bahwasanya bapak-bapak gereja sendiri yang menerangkan itu. Buku Petrus itu ditulis tahun 65 Masehi, bahkan ada yang berkata ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Buku Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya, ditulis antara tahun 40, dan kitab Wahyu itu di atas tahun 100. Lukas diperkirakan ditulis tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Namun ada bapak-bapak gereja awal mula yang mengatakan ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Yakobus itu dituliskan tahun 47 sampai 48. Giliran aja masa. Yesusnya ada enggak menyebut buku-bukumu? Coba tunjukkan lisan Yesus yang berkata tentang buku
Lukas, Markus, Matius, Yakobus, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale. Coba. Coba tunjukkan lisan Yesus menyebut itu di mana? Coba. Yesus adalah sumber firman. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus. Yang menjadi sumber firman adalah Yesus. Yang menjadi sumber firman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber Nabi Muhammad, pembukuannya adalah Kitabul Al-Qur'anul Karim. Sumber adalah Yesus, pembukuannya giliran juga giliran. Pembukuannya giliran sekarang. Padahal pada takut kamu aku kejar. Silakan. Sekarang di Quranmu Asy-Syura 1 Muhammad berjalan dari haram ke aqsa. Ada aqsa enggak di masa Muhammad? Ada. Aqsa nanti ada di zaman dinasti Umayyah, zaman Al-Walid, dia bangun Indonesia nanti ada tahun 1945, gitu maksudmu? Sebelumnya enggak ada Indonesia, gitu maksudnya? Lagi-lagi saya katakan, kalau berdiskusi itu pakai akal, pakai logika. Anda sesama Kristen aja, kalau Anda tidak menggunakan logika, Anda dipijak sama sesama Kristen, apalagi sama kamu umat Islam. Anda jadi bubur basi malah. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, terkait dengan Theos. Theos itu sembahan Roma Yunani. Pada saat orang Roma berdampingan dengan orang Yahudi, Yahudi menyembah kepada ilah Abraham, ilah Israel, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada siapa? Kepada siapa? Theos. Gak boleh Anda bolak-balikkan di situ. Gak boleh Anda kemudian bilang, oh enggak, kami Romawi menyembah juga Tuhannya Yahudi. Jangan mempermalukan agama Anda terlalu jauh. Cukup sampai sekarang ini, seperti itu keadaannya. Ketika Romawi Yunani hidup berdampingan dengan Yesus, Yesus menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah ilah Isra, ilah Yakub ini sama dengan Theos yang disembah oleh Roma? Jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pertanyaan kabur lagi. Iya Pak, itu ayamnya boleh ya dikasih makan dulu ya Bu Radmin? Selamat pagi. Ya silakan, sebagai otennya santun Bu Radmin, ditanggapi. Apanya nih yang ditanggapi nih? Kalau pada saat Yesus mengajarkan menyembah kepada ilah Ibrahim, ilah Isa, ilah Yakub, Romawi yang nantinya menjadi Kristen mula-mula itu menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah sembahan Romawi dan sembahan yang diperkenalkan oleh Yesus ketika berdampingan mereka hidup? Karena pada saat itu masa kekuasaan oleh gubernur Pilatus. Pilatus punya sembahan sendiri. Yesus juga punya. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah yang disembah oleh Pilatus dan yang disembah oleh Yesus itu sama atau tidak? Kalau Pilatus berbeda. Berbeda. Itu hanya bahasa kata yang dipakai. Berbeda. Nah, dengarkan itu Juan, berbeda. Berarti kekaisaran Romawi pada saat mereka kemudian menjajah Yerusalem, di sana ada Yesus, mereka memiliki sembahan yang berbeda. Pertanyaan saya, apa nama sembahan Romawi pada saat itu? Enggak tahu. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Eloah, Elohim atau Theos? Tahu, Pak.
Bahasanya kan Roma kan Theos. Theos. Kalau mereka berbicara mengenai Theos, itu merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau Tuhannya nenek moyang Romawi? Kalau Romawinya bukan murid Yesus, ya otomatis ke Tuhannya mereka sendiri. Kalau yang bicara itu murid Yesus misalnya ya, yang menggunakan bahasa Romawi, ya berarti merujuk kepada Papa. Begitu, okay. Kan itu hanya bahasa saja. Oke, okay, itu bahasa Indonesia, dia ini bahasa spekulasi. Sekarang tunjukkan 12 murid Yesus, salah satunya yang diutus kepada Roma. Satu, namanya siapa? Ke-12 siapa yang gak ada sih? Ya Paulus lah yang paling kelihatan. Oke, teman-teman Kristen, ini saudara Bro Admin sudah membuka tabir rahasia. Tidak ada ke-12 murid Yesus ini salah satunya diutus ke Roma, kecuali Paulus. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan? Adakah Paulus di sana diutus, dipilih? Ya gimana Johan dan Bro Admin? Ya Paulus dipilih, tapi dia kan punya perjalanan sendiri toh. Oke. Di mana Yesus memilih Paulus? Ya dia udah ada ceritanya sendiri toh, Bang. Ya, di mana itu? Di mana Yesus memilih Paulus? Ya waktu perjalanan toh. Itu menurut pengakuannya Yesus atau menurut pengakuan Paulus? Menurut pengakuan Paulus juga, dan juga pengakuan yang menurut katanya orang Kristen begitu. Nah, dengarkan nih saudara-saudara Kristen. Jadi Paulus yang mengaku bersama Lukas kalau Yesus mendatangi Paulus yang bakal menjadi pengajar yang mengajarkan kalian menyembah kepada Theosnya Romawi dan Yunani. Jadi kalau Romawi itu punya dewa utama bernama Jupiter, dan kalau di Yunani itu punya dewa utama namanya Zeus. Mereka memiliki banyak kesamaan antara Jupiter dan Zeus, itu memiliki kesamaan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Setelah kemudian bangsa Afrika termasuk Mesir, kemudian termasuk Yahudi di Asia Barat dikuasai oleh Romawi, bangsa Romawi ini masih tetap saja memuja dewa-dewa mereka. Ketika mereka menjajah Bani Israel, Bani Israel menyembah kepada Elohim. Apakah Roma terpengaruh meninggalkan Theos, dewa mereka, menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Tidak. Tidak. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan sembahannya Bani Israel. Tidak terpengaruh dengan sembahan yang diperkenalkan kemudian Asia Barat atau Timur Tengah. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan itu. Tetap saja mereka menyembah sembahan yang mereka kenal dengan dewa Theos. Tak ada sambungnya, tidak ada nyambung-nyambungnya. Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat. Yesus tidak pernah punya murid yang pemakan babi. Yesus tidak pernah memiliki murid itu, enggak pernah. Jadi ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, pada abad keempat, sembahan-sembahan mereka itu mereka kawinkan dengan sembahan Bani Israel. Lahirlah konsep Trinitas yang juga disadur dari Trimurti. Semakin jauh dari pengajaran Yesus. Lahirlah agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari mana? Tahun berapa ada diresmikan Katolik? Katolik itu pertama kali di abad keempat kemudian. Tahun itu yang Anda harus pahami. Sedangkan ajaran penyembahan terhadap Elohim, tahun berapa diresmikan? Siapa yang meresmikan? Ini pertanyaannya apa? Apa yang meresmikan?
apa yang kamu pertanyakan ini? Pertanyaan apa ini pertanyaanmu? Kalau Anda berbicara mengenai agama Katolik, saya sudah mengatakan bahwa itu di abad keempat Kekaisaran Romawi kemudian menjadikan kerajaan mereka menjadi kepercayaan Katolik. Paham ya? Ya, Bang Suman, jadi intinya mau anu apa nih? Kalau soal tradisi Romawi yang masih ada sampai sekarang, itu kan memang itu bukan rahasia lagi, kan itu sudah umum dari struktur gereja, hierarki kita ambil dari tradisi Romawi, penggunaan bahasa Latin juga, ya kan? Kemudian apalagi misalnya perayaan harinya juga itu kan dari tradisi-tradisi Romawi, perayaan hari, simbol arsitektur. Jadi mau apa nih, mau apa yang difokuskan pembahasannya, atau sesuai ya, tema aja itu yang tulisan kuning ya, itu dia maksudnya kita pembahasan tentang teos ini. Kristen yang pertama kali, Kristen senior itu kan Katolik, Bang. Awal abad keempat Masehi di kota Bethlehem, ketika kemudian Kaisar Romawi Konstantin Agung mengakui gereja secara resmi dalam bentuk Kristen Ortodoks, itu tidak bisa dipungkiri tuh, dunia tahu itu, dunia paham dan ngerti itu. Nah, kemudian Romawi ini meninggalkan kemudian agama nenek moyang mereka, apakah seutuhnya, sepenuhnya, atau masih mereka membawa-bawa ajaran-ajaran nenek moyang mereka dengan mengawinkan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Yahudi? Itu dulu, karena tidak ada konsep Trinitas di dalam konsep nabinya orang Yahudi, tak ada, termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nanti ketika Katolik berdiri, barulah kemudian ada yang disebut konsep Trinitas itu, atau Tritunggal. Dari mana mereka dapatkan? Ya dari ajaran nenek moyang mereka sendiri. Makanya saya katakan, ketika kita berbicara mengenai teos, teos itu adalah sembahannya orang Roma sebelum mereka kemudian menerjemahkan kata Elohim ke dalam bahasa Septuaginta. Itu Bang. Jadi teos ini bukan Tuhan yang berdiri sendiri. Teos ini adalah sembahan orang Roma Yunani jauh sebelum Katolik didirikan sebagai induk dari Kristen sebelum terpecah. Jadi jauh sebelum Katolik didirikan, sembahan mereka itu sudah teos, dan teos sembahan mereka ini bukan Elohim. Maksudnya Bang Suma itu, kata teos ini seperti kata Allah dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan dalam bahasa Arab begitu, seperti kata Allah ini nama, teos itu nama gitu. Atau gimana? Sekarang begini, orang Arab menyembah Allah. Apa yang mereka sembah ketika orang Arab menyembah Allah? Ada literasi? Enggak, kan itu kan nama Tuhannya dalam bahasa Arab orang-orang Islam. Nah, seperti itu dia. Maksudnya itu ngomong teos itu gitu, maksudnya cara kerjanya seperti itu. Teos begini Bang, teos itu adalah dewa, sembahan Roma, sembahan Yunani. Ketika sembahan Romawi Yunani ini ada sebagai objek yang dituhankan, yang diibadahi Romawi Yunani, Bani Israel, nabi-nabinya mengajarkan menyembah kepada Elohim. Berarti sembahan Yahudi dan sembahan Romawi itu adalah berbeda. Yang satu menyembah dewa, yang satu menyembah Tuhan. Saya
salah Bang Suma, tadi kan Bang Suma salah dengan orang Romawi itu nama Tuhannya Zeus atau apalah lain. Ya itu dewa Bang itu sembahan nah. Mereka itu. Oke, berarti kan itu harus keluar lah. Bisa ya itu sembahan mereka, itu sembahan mereka. Itu sembahan nenek moyang ya. Mereka. Nah. Ya, sekarang seperti kata Tuhan begitu misalnya atau kata dewa gitu bisa untuk semuanya. Terus namanya kalau nama kan bisa nama Wisnu, nah itu dewa Wisnu. Iya, atau yang sama Tuhannya Allah. Misalnya. Sekarang siapa dari murid Yesus yang datang memperkenalkan Roma untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham? Itu siapa? Maksudnya kalau siapa kan penyebarannya sampai ke sana, sampai ke Roma memang bahkan dulu dimulainya dari sana. Siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ke sana? Ya semua. Aduh, ini kacau kalau semua. Enak kali bicara. Kita di bawah pemerintahan Romawi dulunya. Ya murid Yesus yang saya tanya loh, siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ajaran Yesus kepada orang-orang yang tidak bersunat itu siapa? Apakah ajaran Yesus ini memang ajaran yang harus disiarkan kepada di luar Yahudi? Iya kalau di luar Yahudi ya. Mana dalil perintahnya? Mana dalil perintahnya Yesus bahwa dia diutus ajarannya untuk seluruh umat manusia termasuk non Yahudi? Mana? Ya kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi lama. Habis itu setelah selesai kan Yesus memberi perintah baru. Itu perintahnya kapan? Amanat agung toh. Oh, amanat agung itu kapan ditulis? Ya kalau masalah kok kembali ke masalah penulisan. Ya iyalah kalau Yesus tidak pernah ucapkan tapi Yesus dituduh itu kan bohong namanya si penubuh masalah lebih kuat daripada orang yang kalau begitu tunjukkan itu. Aja kan begini Bang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu, dengar dulu Bang, makanya dengar penjelasan juga kan. Itu pengakuan Yesus. Nah sekarang silakan Anda jelaskan di mana Yesus mengakui dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke, kalau untuk Yesusnya ya jelas dimulai dari Yahudi dulu. Tetapi tentang untuk siapa Yesus ini, untuk semua orang, bahkan untuk dunia, kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan, bukan untuk satu orang, bahkan untuk bangsa semua juga. Yang saya tanya saudara Cuplis, nah, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, turun. Yesus kan mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, ini Yesus bohong atau tidak? Tidak, kan permulaan. Berarti Yesus ini diutus untuk siapa? Permulaan untuk Bani Israel dulu. Ya itu kan karena kalian Kristen sampai kalian ngarang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Anda percaya enggak itu? Percaya betul. Ya sudah. Kalau Anda percaya berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Ya untuk domba, untuk Israel. Untuk Israel. Kok ada tambah permulaannya? Kok ada permulaannya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari siapa? Dari umat mana? Tapi kamu dapat jawab dari Israel. Dari umat Israel. Anda percaya itu? Dengar juga. Ya, betul. Nah, betul, udah selesai. Kosong. Jangan ada tambah-tambahin. Orang-orang yang jawab. Ya, ada ayat amanat agung, Bang. Amanat agung itu siapa yang nulis? Siapa yang nambahin?
Ada enggak di manuskrip tertuanya? Bukan kalau Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Enggak tahu, kita kan enggak ngomong manuskrip tahu. Kita kan ngomong. Topiknya beda tuh, Pak. Enggak bisa, orang beragama itu pakai akal, bukan pakai doktrin, bukan cuman kita mau ngatur-ngatur seenak perut. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Hanya loh. Tapi kami juga memberi jawab, kamu enggak kasih kesempatan. Gimana loh? Ya, saya tanya sama saudara Jun. Menurut Yesus, dia diutus. Dia diutus untuk siapa? Dengar. Makanya dengar. Kasih kesempatan lah kami melakukan jawaban. Ya, silakan. Waktu di Yohanes 4 bilang apa? Keselamatan berawal dari bangsa Yahudi. Waktu terus Yesus mengutus dia bilang apa? Berita keselamatan harus dikumandangkan mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke itu tidak ada yang salah. Itu tidak ada yang salah. Dengar dulu. Itu tidak ada yang salah. Dengar dulu Kisah Para Rasul 13 ayat 47 dia bilang apa kepada si Paulus? Aku mengutusmu ke Paulus. Dengar dulu. Alalah. Siapa Paulus mau lagi. Kamu? Aku maunya Yesus. Bahlul. Bukan Paulus. Yesus. Tadi Antiochia. Hei, yang harus dipercaya Paulus. Menurut Elohim Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Yohanes juga di Antiochia. Hei, yang harus dipercaya Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Dengar dulu. Pemberitaan Injil. Tidak, iblis mau menyesatkan enggak make cara itu. Saya tanya dulu samamu. Ini yang mau dipercaya Yesus atau Paulus sih? Yesus kan? Nah, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Di mana domba hilangnya? Hilang itu berarti bukan di Yerusalem. Loh, sampai di Papua sana. Sampai Sabang sana. Domba hilangnya. Kalau dombanya sampai di ujung bumi, ke situ juga murid Yesus harus mencari domba itu. Bukan mencari kalian, kalian emang domba. Oh, dengar dulu. Alama, kami didengar nggak? Alama. Yang harus dipercaya ini Yesus. Aduh, mau dengar nggak? Waktu ini Yohanes termasuk Paulus keluar bangsa Israel, dengar dulu, mereka kasih sinagoge kepada bangsa Israel. Terus dengar dulu, nggak ada mereka di luar bangsa, di orang-orang di luar bangsa Israel masuk datang, tapi Yesus mengutus kepada aku mengutus kamu kepada bangsa Israel, domba-dombaku Israel. Mereka keluar, Pak, baik di Antiochia, ke Makedonia, ke Korintus, Filipi, pokoknya mereka semua ke Yahudi. Di sinagoge ini yang kamu salah paham. Terus Anda Bani Yakub juga? Dengar dulu. Ke Roma juga mereka juga mencari orang Yahudi. Iya, dengar dulu. Pintar Anda. Terus kemudian mereka bertobat mengikuti Yesus. Nah, terus orang-orang di luar Yahudi masuk mengikuti Yesus. Itu yang mana apaan orang ini? Orang gila. Apaan? Kau gila itu. Kau gila. Ini yang kamu bilang kan tadi. Kau gila itu. Kau enggak waras kau itu. Kenapa kau jadi Kristen kalau begitu? Kalau kau jadi pengikut Yesus, ngapain kau jadi Kristen? Kenapa kau jadi Kristen kalau kau pengikut Yesus? Kembali. Kenapa yang ayat amanat agungnya enggak bisa digunakan? Kenapa kira-kira? Karena itu adalah penipuan. Itu bukan perkataan Yesus, bro. Itu bukan perkataan Yesus. Itu penambahan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menjual Yesus ke seluruh manusia di atas muka bumi ini. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Kalian domba? Bang Sumo mengatakan
perkataan Yesus benar yang dikatakan bahwa aku diutusannya kepada domba yang hilang dari umat Israel, itu kan di Matius. Sementara di Matius 28 kan juga ada perkataan Yesus juga. Apa kata Yesus domba yang 28? Ya, apa ya, kata Yesus ya. Di situ? Kalau Anda mau memaksakan data yang baru disisipkan ini, silakan. Apa kata Yesus di situ? Ya kan di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke, itu Anda katakan itu ucapan Yesus. Iya kan itu terus kenapa Yesus. Kalau orang gila juga ini, kenapa kalau itu adalah ucapan Yesus Bu, kenapa tidak tertulis di Codex Sinaiticus dan Vaticanus, kenapa belakangan baru muncul tulisan itu? Kenapa maksudnya kenapa ya, itu kan sudah diakui Bang, soal tertulis, soal kodeks saja dulu sebelum ada kodeks kan sudah ada tulisan-tulisan seperti ini. Anda sakit. Kalau Yesus tidak pernah mengucapkan itu, baru ditambahi, apakah menjadi benar? Bang Suma tahu dari mana? Coba Anda tampilkan kodeks tertua Anda dari Bible Anda itu, ada nggak? Matius 28 ini data nomor 16, 17, 18 sampai 20, ada nggak? Iya, kalau sumbernya sih nggak ngerti soal kodeks. Nah, itu dia makanya ya, jangan motor. Sebelum ada kodeks itu pengakuan imannya ya perkataan mereka, cerita mereka. Berarti bertentangan dengan ucapan Yesus yang pertama. Ya, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda memaksakan karangan 28 dari Matius ini di data nomor 19 ya, berarti ucapan Yesus bertentangan dengan ucapan berikutnya, aku hanya diutus. Berarti Yesus itu pembohong. Sebenarnya ada di dalam di Yahudi. Kok salah pula? Yesus yang mengaku, aku hanya diutus. Dan Yesus itu menjadi raja hanya untuk Bani Yakub. Dalilnya ada dalam kitab saudara. Aku, Yesus jadi raja, hanya raja bagi Bani Yakub saja. Bukan raja untuk dunia. Bahkan malaikat pun berkata bahwa Tuhan mengutus juru selamat hanya untuk Israel saja. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kamu pernah mendengar kesaksian Dominus? Mati Anda siapa? Dan... Anda Bani Yakub? Ini lupa ya. Enggak lah, maksudnya gini, itu kan menunjukkan ada perkembangan misi lama itu tuh, bukan. Kalau misi Yesus hanya untuk Bani Israel, kenapa Anda, siapa Anda yang menambahkan? Anda siapa? Yesus misinya hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri yang bilang kok. Nah ini iya, dimulai keselamatan datang dari bangsa Yahudi, artinya ada permulaan, ada perkembangan. Iya, saya ngerti keselamatan dimulai dari bangsa Yahudi, setelah itu Kristen. Ya. Setelah itu Kristen. Kristen. Iya, setelah itu diberitakan toh. Iya. Kristen gitu. Iyalah. Nenekmu kiper, udah kau turun, kopi makan pantat giran saya, pendeta sana. Kau gila juga, turun. Kau gila itu. Kau ndak waras itu. Turun. Kau turun, kopi nyembah anak orang. Setelah Yesus Kristen katanya. Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Yesus itu juru selamat. Juru selamat, juru shalom, juru salam, juru Islam, juru... Coba kau baca ya, di dalam kitab yang kau pegang sendiri nih.
Di dalam kitabmu tertulis, kemudian di dalam kitab Matius 16:18, aku Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus yang punya jemaat pertama setelah Yesus. Pertanyaan saya, jemaat pertama Petrus pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, betul? Apakah jemaat pertama adalah jemaat pemakan babi? Jemaat pertama adalah pemakan babi, pemakan anjing, ibadah minggu, menyembah Yesus, tidak bersunat. Apa betul? Yesus menyerahkan kemudian kepada Petrus sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran beliau. Pertama-tama jemaat yang didirikan kemudian di atas batu karang, jemaat mula-mula ini apakah makan babi, apakah tidak bersunat? Ini aja dulu. Kalau kalian mengatakan jemaat mula-mula tidak bersunat, jemaat mula-mula adalah pemakan babi, berarti Anda sudah gila. Tetapi kalau Anda mengatakan, ya enggak mungkin lah jemaat Petrus itu pertama kali pemakan babi tidak bersunat, Bang. Pasti mereka mengharamkan babi, pasti mereka itu bersunat. Berarti Anda masih bisa sehat. Masih bisa diwaraskan berarti. Nah, ini Yosua. Kutanya samamu. Oke, Bang. Jemaat mula-mula yang diserahkan kepada Petrus, apakah perkumpulan orang bersunat atau perkumpulan orang yang tidak bersunat? Bang, di mana tanda orang Yahudi sekarang ini? Di mana? Mana asalnya? Jangan melebar. Jawab dulu, supaya kita tahu nih, Kristen ini menyembah Theos, Theos ini siapa? Jawab dulu. Yesus menyerahkan kemudian jemaatnya kepada Petrus. Petrus diminta untuk mendirikan sebuah jemaat di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Petrus, kumpulan pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, atau justru sebaliknya? Jawab. Bukan hanya babi, Bang, yang tidak boleh dimakan. Unta juga tidak boleh dimakan, Bang. Alamak. Ya, bukan hanya babi dan unta, ya, tapi ya, lagi banyak, Bang. Sebagai manusia. Ini salah satu chat saya dengan salah satu saudara kita atau ustadz kita yang ada di Lajnah Kentasih Al-Quran Republik Indonesia. Saya baru konsultasi, saya tanyakan, dan beliau mengatakan boleh, terkait dengan Al-Quran, penghujatan Al-Quran atau penyimpangan penafsiran itu bisa diproses, ya. Jadi jangan kira kami main-main, ya teman-teman, ya. Aku sudah bilang berkali-kali, aku tidak main-main dalam membela agamaku. Mati nyawa pun aku siapkan untuk agamaku. Jadi kalian gak usah petantang petenteng kalian, kalau kalian bilang aku banyak cakap, banyak ini, ya. Untuk hujatannya apa saja, Bang, tadi, Bang, diulangi, Bang, biar nangkap nih yang di YouTube juga. Ya, jadi ini dari Estetenias, ya teman-teman, estetenias.ac.id kuliah, kuliah umum Islamologi, adminnya anonim. Mereka membahas tentang Islam, ya. Ini banyak sub pembahasan dan semuanya sudah kami download, alhamdulillah sudah kami download. Sini ada semua. Salah satunya yang kami bahas di sini, yang kami baca di sini adalah tentang makna haji, ya, tentang pembahasan haji, ya, ya, ritual haji. Mereka mengatakan hajar aswad, batu hitam itu adalah Allah. Ini penghujatan, ya teman-teman. Nih penghujatan. Nih, ya. Ini penghujatan. Pemerintah harus bergerak cepat. Ini penghujatan ini. Ini cocokologi nih.
itu yang pertama. Yang kedua yang sudah kami baca Al-Fatihah. Ini makna Al-Fatihah, ini pembelokan makna Al-Fatihah. Ya, mereka tafsirkan semua mereka cocoklogi. Mereka mengatakan ada dua Tuhan, ya. Kemudian mereka mengatakan itu sama seperti menuntun orang buta. Ini. Ya, orang buta menuntun orang buta, sama-sama jatuh ke lubang yang sama. Apa lubang neraka. Ini cocoklogi ya dari STT Nias. Ya, ini sudah keterlaluan ya. Estetenia sudah keterlaluan, dan ini atas kuasa hukumnya saya sebutkan namanya di sini, atas kuasa hukumnya ya, kantor advokat pengacara Radius Purnawira Hulu STSHMH dan Partners ya, tolong bapak yang terhormat Bapak Radius Purnawira, tolong diperhatikan website ini ya. Kami menghimbau ya, saya pribadi atas nama Dio Pratama tidak main-main dengan hal yang seperti ini. Kami keberatan. Saya sebagai umat Islam keberatan. Ya, kami serius dalam hal ini ya kawan-kawan. Kami nggak main-main. Tolong diviralkan. Ini semua. Bang Dio. Teologi Nias. Ini ada oten di bawah. Ah, baru disekol sedikit, udah ngamuk katanya. Saya yang saya naikkan. Coba Bang Dio jelaskan apa disekol sedikit ini, atau memang betul-betul yang ini suatu penghinaan. Lanjut Bang, kejahatan itu. Ini udah kejahatan, itu sudah kejahatan, bukan yang dikit ini bos. Berarti, makanya tentang Ka'bah tadi apa Bang? Coba dia jelaskan apa? Batu hitam sebagai Ka'bah itu batu hitam adalah Allah. Ini penghujatan. Ini bertentangan dengan ajaran Islam ya. Kemudian dia mengatakan kejahatan ini. Sekolah pendeta loh teman-teman ya. Tinggi. Kami di sini sekolah pendeta Kristen, sekolah tinggi teologi Nias ya. Nah, wow. Ini kami mengkritik teman-teman. Ini sudah bukan, ini penyesatan sudah ini. Ini bukan nyenggol dikit, bukan. Sudah nyenggol dikit. Ini sudah kejahatan. Ya. Jadi udahlah. Saya insya Allah Ta'ala akan melaporkan ini. Saya akan datang ke Dikti menyampaikan hal yang seperti ini. Kenapa saya datang ke Dikti dulu, tidak langsung ke Polda Metro Jaya? Karena ini urusannya dengan sekolah tinggi ya. Ini urusannya sekolah-sekolah tinggi. Jangan kalian kira aku main-main loh. Saya, nyawa saya pun saya pertaruhkan untuk agama saya. Pasti mau bahas silahkan bahas, tapi jangan kalian, ya kawan-kawan STT Nias, jangan kalian begini. Ya ini kalian sudah lewat. Sebentar Tony, biar usah diri dulu. Saya enggak masalah kalian mau bahas Islam seperti apa. Kalian mau tahu ajaran Islam sebagaimana klaim kalian di sini, untuk sekedar mempelajari Islam enggak masalah, no problem bagi saya. Tapi ternyata isinya enggak seperti itu. Isinya ini bentuk penghujatan, bro. Penghujatan ini. Ya, kalian sudah menghujat agama Islam, ini artinya kalian cari gara-gara sama kami gitu loh. Paham enggak? Ya. Jadi jangan main-main. Saya orangnya enggak pernah main-main. Saya berdiskusi, selama saya aktif diskusi di sini saya enggak pernah main-main. Tanya Bang Faruk. Saya pernah enggak main-main ngolok-ngolok agama mereka? Enggak pernah. Kita berdiskusi pakai data. Itu Bang Dio dinampak foto-fotonya sama si Tony. Bang Dio, foto-foto yang di STT itu urus. Ya, yang urus. Islam pula dibilang yang kuliah di situ. Gimana ceritanya? Berarti ini Ustaz Tio, seandainya misalnya ini pemerintah Islam kuliah di STT. Mana ada STT menerima? Itu sekolah pendeta kok, mana ada Islam sekolah pendeta? Ngarap. Tommy, yang Tommy ini Muslim atau Kristen? Islam. Tommy? Islam. Lagi baju. Jadi apa yang disampaikan? Ini ketua yayasannya adalah yang punya kantor advokat. Ya, sama kan? Iya, ini pemerintah harus segera cepat ini. Kalau enggak, masyarakat mayoritas ini yang marah. Bu, itu foto-foto mereka ya? Ini foto kepengurusannya 2016-2017. Ketua yayasannya ini ternyata adalah yang punya kantor advokat. Ini nomornya.
Allah gelap, lanjutkan pentio saya dukung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bibit kebencian itu dari institut. Dari institut itu mereka sendiri. Bibit kebencian itu sudah ditanamkan dari institut mereka sendiri ya Bang Teo. Dilaporkan sama hotel langsung jatuh dilaporkan ya. Langsung dilapor ya, ngeri. Ya. Berarti gini aja kalau seandainya dari pemerintah mereka sendiri yang kalau dari pemerintah kurang respon berarti harus kita harus ambil tindakan lanjut nih. Enggak bisa dibiarin itu. Nah, iya, kita mayoritas enggak bisa begitu. Itulah kan dari merasa terhina ini. Banyak yang tercemar, banyak yang pengikutnya jadinya tadi. Dia tadi Ustaz Dio. Nanti Bang Dio Ustaz Dio berdosa karena dia telah mengetahui, telah tidak menyampaikan secepatnya. Orang kita dengarnya juga kita murka. Kita dengarnya juga kita murka. Coba Allah kita digitukan. Mereka menanam bibit kebencian itu dari institusi mereka sendiri. Iya, tetek layar teman-teman ya, teman-teman minta tolong di tetek layar ya. Ini sebenarnya Bang Faruk 20 menit yang lalu udah kena pembatasan nih. Cuman karena informasinya ada sangat informasi sangat penting, makanya Bang Faruk masih bertahan ini live-nya nih. Ini kena pembatasan. Ya, sudah di-record sudah beberapa dari mereka. Nih ada 1000 orang ini coba di tap-tap layar dulu dong. Tolong yang di bawah di tap-tap layar. Akun saya tadi dilapor jatuh juga ke bawah ya. Tolong ya di tap-tap layar dulu ya, yang kuat, yang kencang ya. Ini penting loh, tolong di tap-tap layar ya. Saudara muslim, di tap-tap layar kencang sampai buat 3000 K ya. Ya, lanjut 1,1 nih yang penonton. Lanjut, lanjut. Di tap-tap yang kencang. Lanjut Ustaz Dio. Ustaz Dio udah naik lagi. Tap-tap ya, ini penting udah, ini. Udah. Urgen malah ini. Bukan penting lagi, ini urgen. Luar biasa ini penistaan secara terstruktur dan masif. Sistematis ya. Bang Dio, Bang Dio. Mungkin Bang lagi Dio. Kamar mandi, mungkin lagi ke WC. Lagi sholat mungkin. Sholat ya. Oke. Tio. Selamat siang. Tior. Gak ada orangnya. Tior, mari. Selamat pagi. Mana udah. Jadi teman-teman di YouTube ya sekalian, dibagi-bagikan apa ini ya? Iya. Bang Usman sudah diupayakan ini, kita juga akan menyikapinya secara serius, terutama Bang Dio sebagai orang yang melakukan itu. Kita sudah membahasnya di sini dan mudah-mudahan ya kita lapor Opung Rambe juga. Opung Rambe paling senang yang begini ini makanannya sehari-hari ini. Kita agak kontak Opung Rambe ya teman-teman, Bang Faruk dan juga Bang Naga, Bang Berbahaya, Bang Syahadat, kemudian Bang Sairen dan juga Bang Dio, hubungi pengacara kita, terutama apa namanya ya. Seperti Opung Rambe itu, ini serius banget ini. Ini bukan perorangan tapi lembaga ini, terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ini nggak boleh lagi dibiarin gitu. Jangan kita ngelaporin oknum, tapi yang bukan oknum ini bukan oknum. Kata siapa oknum berlembaga? Jadi besar ini. Ya, jadi ini bukan oknum lagi nih. Yang oknum kita basmi, kita buat efek jera. Tapi yang terstruktur, sistematis dan masif ini kita biarin berleha-leha kita. Sarangnya ini. Apa besar ini? Ibaratnya sarangnya. Apa besar? Sarangnya ibaratnya. Ya kan sarangnya. Dibagi kebagikan aja guys, supaya teman-teman pengen tahu. Bang Faruk, saya
misi turun ya, Bang Garut. Iya, Bang Jen. Saya kagum sama Bang Garut. Itu aja. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Pak Bang Dani sama Bang Agus. Dani dan Agus. Bang Dani dan Bang Agus. Oke, Bang Dani, salam dulu Bang Dani. Halo Bang Dani. Oke, kepencet dia Bang 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 Baru. Halo Bang Dani. Mungkin dia terpencet karena dipanggil nggak mau dituin, diturunkan aja. Ustadz Filipus, Ustadz Filipus, dulu kan ada sekolah di STT, mantan pendeta. Coba dulu diceritain, apakah ada yang sampai yang kayak gitu memfitnah muslim di sekolah Ustadz Filipus dulu? Tapi di sekolah Alkitab, saya di sekolah Alkitab Karismatik, ya, bukan sekolah itu penamatan saya, bukan penamatan ya, pentabisan saya semua. Oke. Ya, aku cinta. Di sekolah Alkitab itu kita belajar Islamologi, tapi tidak se ekstrim ini. Kita mempelajari hadis-hadis ini aja mungkin ya, hadis-hadis yang dhaif yang terkait dengan peruntungan atau keuntungan yang sepertinya menguntungkan pihak Kristen untuk kemudian dijadikan ini ya, termasuk ya, pihak kita jadikan mempelajari Al-Quran. Tapi yang enggak segini-gini juga ya sekolah Alkitab saya, maaf, bukan saya mau puji sekolah Alkitab saya, enggak segini-gini amat gitu loh. Kalau mengakui Islam itu sesat, ya iyalah, semua agama kan mengakui agama lain itu sesat, sudah pasti itu. Tapi tidak ada diktat atau pengajarannya seperti ini gitu. Ada juga tapi tidak kemudian sekretek ini tidak ada filter, ini sudah dicabut filternya, ini udah kretek banget, ini keras betul ini ya, udah keterlaluan ini. Memang cuma kalau di sekolah kita diajarin evangelisasi rayap aja, kita masuk Islam atau memasuki institusi agama Islam dengan cara mempelajari Islam itu caranya seperti apa, terus kita masuk ke dalam, kita cari pelajari maksudnya. Ketika kita faqih dalam keilmuan Islam, mengetahui keilmuan Islam atau ajaran-ajaran baik dan benarnya, apa benar atau salahnya, ini kita akan menguntungkan kita untuk penginjilan daerah-daerah terpencil untuk Islam-Islam yang awam gitu. Kalau untuk sekolah Alkitab saya begitu, sekolah Alkitab Merauke. Sekolah Alkitab Gereja Pantekosta Merauke. Tapi kalau yang di sekolah STT, sekolah lain itu saya enggak tahu. Kalau di sekolah saya bersih ya, seperti bukan bersih tapi ada misiologi dan Islamologi, tapi enggak gini-gini amat gitu. Ya oke, kita sapa dulu baru bergabung ini. Bang RR, selamat bergabung Bang RR. Bang RR. Halo Bang RR. Bang RR. Oke, Ito Darmi, selamat bergabung Ito Darmi. Halo, selamat siang. Iya, sudah nyimak dari awal tadi toh, melihat apa pihak tentang STT Nias ini, apa yang dilakukan oleh STT Nias ini terhadap apa? Agama apa dia? Sekolah apa? STT Nias itu. Lembaga kami kan. Iya, kalau kami kan selalu ada lembaga kayak seperti Surya Nusantara Advent yang di Sela, sekolah Advent Bandung, karena ada gitu sekolah tinggi teologianya, sekolah pendeta daripada Nias begitu. Kalau STT. Iya, tapi kan ada di situ Advent kah? Kalau kami sekolah kami selalu ada Advent. Ini kayaknya Protestan umum di luar kami dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang ini kan tulang baru cinta tak tiba. Saya berani, saya insya Allah. Sabar Bunda Dani. Assalamualaikum. Orang yang disebut-sebut kalau di daerah kami, orang yang disebut-sebut tahu-tahu muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang disebut-sebut tahu-tahu muncul itu umurnya panjang. Kalau di daerah kami ya, tapi itu adat saja. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan umur panjang. Opung Rambe ya. Ini nih lagi permasalahan STT Nias ini. Aduh, Masya Allah, menista Islam benar-benar terstruktur, sistematis dan masif ini secara lembaga. Dok, silakan.
Ya, tadi semua pembicaraan direkam enggak, saya disuruh masuk, makanya saya masuk. Tadi seluruh pembicaraan itu direkam enggak? Disiarkan di YouTube, Opung Rabe, ada yang disiarkan dari YouTube. Di YouTube disiarkan, dan di Ustaz Filipus baru disiarkan. Kalau tidak silap, ada 5 YouTube, Baluab TV, Bang Dalbo, Uti Katijah, Hendi Selebes, Ustaz Sugi, kalau nggak silap saya. Oke, okay, terima kasih. Tolong diberikan ke saya linknya dulu, biar saya kontrol. Saya sedang setir di ibu kota negara Nusantara Balikpapan online lagi. Ada perintah tadi, saya langsung masuk. Makanya tolong, saya ke saya anunya ataupun di WhatsApp ke saya linknya. Oke. Tidak terima dan saya akan tindak. Opung Rambe, salam kenal ya, Opung. Ada suara saya? Ada. Kita ini, ya, kita ingin menciptakan suasana yang lebih harmonis lagi antar umat beragama. Ini sudah keterlaluan, Bung. Ini masuk Opung kan di Pradi ya. Kami minta himbauan ke kantor advokatnya atas nama Bapak Radius Purnawira Hulu STSHMH dan Partners Advocates and Legal Consultants, itu di Jalan Diponegoro nomor 363 UT Sivalaita TAD Kota Gunung Sitoli di Kota Nias. Ini nomor teleponnya, Bung. Nomor telepon WA-nya 0822-7688-5089 /0852-9630-0203. Nah, ini atas penistaan ini. Halo, saya tidak motong. Diam aja ke saya juga punya kantor di Nias. Saya punya kantor seluruh Indonesia ini, saya punya kantor. Oke, siap. Ya, tolong diam ke saya. Dan linknya yang tadi itu tolong juga disampaikan biar saya monitor ini kebenaran. Ada pekerjaan saya di KN Nusantara yang sangat pelik, baru kemarin saya kesini, mungkin beberapa hari saya ada di sini, besok saya ke Samarinda. Demikian dulu Bang Parok, terima kasih sudah dinaikkan sebagai host. Sehat selalu, siap selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opungku, doain beliau supaya baik-baik saja dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya kita sambung sedikit ya, yang membuat pekeruh suasana sebenarnya bukan muslim, ini dia itu sampai dilaporkan tadi apa yang aku satu YouTube itu dari 2016 2017 udah ada yang buat lawyer, itu dialah yang punya sekolah STT tadi. Cuma sayang akunnya dilapor yang terbenek ya, dilapor oleh hotel-hotel yang dari bawah. Sampai foto-fotonya ada, nanti mungkin Bang Dio bisa diambil, walau tidak share di TikTok, bisa diambil es yang lawyernya itu 2016-2017, langsung nampak foto-foto pengurusnya STT. Sekolah Teologi Kristen ya, pendeta itu ya. Insya Allah Bang, nanti akan diambil, dikirim ke Opung Rambe. Ini harus diproses, betul-betul wajib diproses. Jangan nanti waktu digeruduk oleh orang muslim, sikit-sikit geruduk, kami minoritas, kalian mayoritas. Karena selama ini kenapa lancang kata-kata Allah, kata-kata Rasul, semua dalam kata-kata Al-Quran diambil, kita diam, makanya mereka melunjak. Sampai Allah punya anak, akhirnya apa? Orang Islam itu nggak ada, takut. Nanti kalau silap sikir kami bilang kami minoritas, terjolimi suka-suka kami. Inilah yang terjadi, kita terlalu lembut, wallahi terlalu lembut. Akhirnya apa? Kita ini dibuat sapi perahan oleh minoritas, suka-sukanya menghina Rasulullah, menghina Allah, dibilang Allah batu hitam, suka-suka mereka. Inilah yang terjadi realitas di atas bumi. Tolonglah pemerintah Indonesia, kita di NKRI, kita satu negara,
masalah akidah kita tidak ada toleransi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi jangan dicaplo. Makanya hapuskan semua kata-kata Islam dalam Bible itu. Semoga kita tidak berdebat lagi. Contoh dengan Hindu, Buddha, Konghucu, mereka dengan pede dengan agama sendiri. Jangan mencaplo agama orang. Tuhan, Tuhannya siapa? Jelas. Kalau Yesus Tuhannya, taruh Yesus. Jangan diambil semua. Apostolos, rasulnya taruh apostolos. Jangan suka-suka mereka aja mengambil sendiri. Akhirnya yang kayak gini. Akhirnya apa yang di bawah terjadi? Kita huru hara di negara kita tercinta. Lanjut ya saudaraku yang lain. Saya mau sholat dulu. Hanya pendapatku juga, pemerintahan Pak Jokowi, Jokowi, Pak Prabowo, agar membubarkan perdebatan ini, karena ini kulihat juga makin lama makin merusak tatanan pemerintahan negara Republik Indonesia NKRI. Betul Bang Berni. Dan akar permasalahannya itu ya kita lihat sendiri dari LAI ya. Kita bisa bilang dari LAI karena penerjemahannya salah. Karena kalau tapi aku kasih pendapat lagi tentang karena di LAI kata Allah itu, ya. Ya sebentar kita sudah pernah bicara soal itu muter-muter. Sama aku belum pernah. Kasih dulu aku Pak. Begini ya Pak, karena kami juga Allah yang ada di dalam Alkitab itu, yang setahuku yang mentranslate itu yang beragama Muslim, dan itu juga sudah disahkan oleh negara, dan itu kan sudah mempunyai badan hukum. Jadi nggak bisa sembarangan kita untuk mengatakan itu yang jelas. Di mana badan hukumnya Buda Derni? Di mana badan hukumnya kata-kata Allah itu Theos? Di mana badan hukumnya? Selama di Bible sebentar, selama di Bible tidak pernah dirubah kata-kata Muslim, disitulah kita gontok-gontokan, disitulah kita tidak pernah, bukan dibubarkan debat ini, bubarkan kata-kata Allah, semua kata-kata yang Muslim, tidak akan terjadi perdebatan. Kalau Bunda Derni bilang perdebatan ini tidak tercover karena kesalahan siapa? Dari orang Kristen. Itu wallahi. Lanjut yang lain, aku mau sholat dulu. Begini samanya. Ibu bahasa Arab ini emangnya ini punya teman-teman Islam atau sebentar, Allah? Ibu Derni, Ibu Derni. Ya bentar. Coba tapi kalau ada kita, Bu Dir. Kita itu berbahasa Arab. Satu-satu teman-teman. Enggak boleh rupanya ditranslatekan itu ya, yang mentranslatekan itu ke bahasa Ibu Indonesia. Ibu Derni, Ibu mau diskusi atau mau curhat? Kalau Ibu mau diskusi, kita diskusi pakai data. Gimana? Kalau Ibu Derni hanya bisa mengusulkan hentikan perdebatan ini di era pemerintahan Bapak Jenderal Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, kami sepakat, tapi hapus dulu puncanya, sebabnya apa sebab perdebatan ini, itu tadi nama Tuhan kami ada di Bible Anda, hapus dulu itu, sepakat kita, udah berhenti kita begini-beginian. Nah, ketika menghapuskan nama Tuhan emang kami, bahasa Arab itu punya Islam. Sebentar, sabar dulu. Ketika itu Anda kan tidak mau, ketika Anda keberatan, sini suaraku ada nggak sih? Ada. Nah, ketika Anda keberatan nggak mau dihapus itu di terjemahan LAI, ya Anda juga jangan menuntut kami untuk berhenti, gitu loh. Udah, kita fokus ke STTI aja, STTNIA saja. STTNIA sini. Iya, ini aku kan belum pernah membahas tentang ini loh. Sama aku dulu yang tanya. Nih, Ibu Darni coba nih ya. Ini kuliah Islamologi di STT, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ya, dia bahas tentang Allah di sini. Nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah. Ya. Coba kita lihat ya. Saya sudah download. Nih. Masa dia bilang Allah itu 666?
Menurut mbak ini, mbak dia ini gimana itu? Angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang ke angka desiber itu. Allah akbar. Allah akbar. Kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ternyata itu siber gitu loh. Hujatan yang dulu saya tanya. Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan di, apa, bukan seperti dalam bahasa Latin. Ya, ini pertanyaannya ini Bu Darni, ini penghujatan ya nih. Lo menurut dari teman-teman muslim ya begitulah. Saya tanya kamu, kamu jawab ini penghujatan enggak, menurut kamu ini penghujatan enggak? Iya, bisa juga kuterangkan. Kalian kan sudah itu Allah kalian. Ada mungkin itu setan. Iya, itu kita ini sebentar. Sekarang saya tanya Bu Darni, menurut Bu Darni Allahu Akbar terus digandengkan dengan 66 berdasarkan ini ya, simbol-simbol sukun seperti ini, menurut Anda ini masuk kategori penghujatan atau tidak? Komen, aku enggak ngerti ke situ. Penghujatan ini bos. Ini bukan enam. Itu setan. Ini bukan enam. Kami disetarakan dengan setan gimana? Ini bukan enam. Menghindar lagi Bu Darni. Iya. Kalian kan begitu sakit hati kalian. Kami pun begitu. Bilang Yesus kami setan. Sakit dong hati kami. Sama kita. Jadi makanya kita bahas kitab kita masing-masing. Anda ini sekarang saya tanya Anda, ini STT bahas Bible atau bahas Al-Qur'an ini? Iya, aku enggak sampai ke situ itu. Oke, saya kasih tahu, saya kasih tahu Anda. Ini mereka bahas Al-Fatihah nih. Mereka bahas Al-Fatihah dan maknanya. Dari mana saya dapat ini? Ini dari sini saya dapat nih. Nih, saya dapat dari sini. Nih. Nih, arti Al-Fatihah ini yang saya blok ini. Arti Al-Fatihah. Saya dapat dari mana? STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ini punya Kristen, Ibu Darni. Ya. Anda jangan pura-pura enggak tahu atau membela kesesatan dan kesalahan. Ini mereka bahas. Apa dia bilang di situ? Ya, ini dia bahas semau-maunya dia. Nih, cocok logi nih. Ah, cocok logi. Kemudian dia mengatakan dalam Al-Fatihah itu ayat tersebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan yaitu Ilah dan Rabb. Di mana datanya ini? Ada datanya enggak ini? Hah? Anda bisa lawan saya, buktikan data ini. STT Nias ini kalau saya ajak diskusi terbuka, tutup tuh STT-nya. Mana datanya nih? Jangan Anda di sini membela kesesatan. Anda sudah salah, jangan cari remis di sini. Saya hormati Anda sebagai wanita. Aku enggak tahu. Aku makanya hanya membela imanku saja. Makanya saya kasih tahu Anda, sebentar. Makanya saya sampaikan ke Anda, Anda jangan bilang urus kitab kalian, jangan urus kitab ini. Ini Kristen mengurusin kitab kami. Ini Alhamdulillahirabbil alamin, ini jelas-jelas nih. Nih. Ini jelas nih. Kalian urusin agama kami loh. Kenapa pula kau tiba-tiba mengatakan jangan urus-urus agama kami? Kan bilang kalian itu kan Protestan, bukan Advent itu. Beda. Banyak kali lah kami. Kami sekolah kami Advent. Beda. Kami enggak ikut di situ. Sekolah tinggi teologi ini. Salah. Sekolah tinggi teologi ini Kristen atau Islam ini? Ya, kami sekolah kami tetap harus ada logo Advent-nya. Itu tuh beda ajaran. Iya beda kami beda. Makanya bingung. Hanya ibadah kami kan hari Sabtu, mereka kan hari Minggu. Jadi jangan samakan kami dengan mereka. Sementara di apanya di apa namanya? Dijelaskan. Gak ada di Indonesia yang gak ada agama Advent, gak ada yang ada Kristen. Kenapa gak ada Advent? Ada. Organisasi terorganisir pun Advent. Iya. Organisasi dari Kristen. Ada nggak agama? Sebentar di KTP ini tertulis agamanya. Iya. Kristen Advent. Ya udah Kristen. Ada. Jangan kita bertanya. Iya. Tapi kami nggak ikut serta di sekolah coba itu buka, yang dinias itu. Coba kau buka KTP-mu, aku mau lihat. Kami tersendiri.
Kristen, Kristen aksen. Nah, ada aksen maco bang. Kristen ada aja. Kristen aksen. Coba buka mana? Coba buka. Ya ke kamar aku malas dikunci kamarku. Kali iya aku pindah kamar. Lagi ke kamar malas aku. Aku lakuin kami KTP kami Kristen. Iya sih. Itulah intinya. Intinya ketika. Iya tapi itu kami nggak sama dengan mereka itu. Iya iya. Makanya sekolah kami pun kan berbeda. Makanya tadi ketika Anda mengatakan jangan kalian urus agama kami, urus agama kalian lain, orang Kristen. Nah, mereka dong juga seperti itu kali, karena kalian juga kan selalu menghujat Yesus kami. Kapan? Yesus kami inilah, Yesus kami inilah. Mereka ya begitu juga. Tidak pernah aku makanya dibubarkan ini perdebatan ini dibubarkan. Kami tidak ada perdebatan untuk Yesus. Sebelum kalau menghujat dulu, tidak akan ada perhujatan dari umat Muslim. Nanti mau menulis nanti ke wakil presiden Gibran, karena katanya kan udah ada boleh tulisan rakyat ke istana. Jadi nanti kutulis tolong Pak Gibran, Pak Prabowo, ubarkan diskusi lintas agama di TikTok, karena di TikTok ini sudah merusak NKRI. Nanti kau bilang modernis, bukan LAI. Iya, kalau lapor ke Gibran aku kan LAI nggak dibubarkan, itu kan orang Kristen punya. Islam kalau, juga Islam punya gitu. Nah, karena, kita baiklah tersendiri-sendiri. Jadi rum-rum kita harus berani kita membahas tentang Alkitab kita masing-masing gitu. Jadi tidak asumsi, dah. Kalau kau lapor ke Gibran, bilang itu supaya enggak ribut loh. Sebentar, dengarkan. Kalau kau mau lapor ke Gibran, Pak Gibran, saya juga mau lapor ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, hentikan diskusi debat lintas agama di TikTok karena akar permasalahannya adalah lembaga Alkitab LAI yang menerjemahkan salah dan serampangan menyebut nama Tuhan kita Allah dalam terjemahan mereka. Jadi tolong LAI diproses juga. Oke? Okay? Setuju? Ya setuju, terserah nah, kita masing-masing nah, orang udah. Kita. Nah iya udah, masing-masing lah kita. Nanti pemerintah lah yang menentukan kan, ya, mana yang betul. NKRI itu yang seperti bagaimana ya, gitu. Indonesia ini kan. Kita ini berbahaya ini. Bayangkan itu udah berapa orang yang masuk penjara. Lapor sana, lapor sini, diskusi pun tidak lapor. Badan nih. Tapi kita buka diskusi. Masing-masing. Ada. Nanti silap Bu Darni, kalian lapor, kalian geruduk. Di sini banyak sih, Muslim pancur batu. Begini aja sih, biar lu bawakan data Islam menghujat Kristen, bawakan datanya. Seperti yang saya bawakan ini. Ya, yang ku dengar selama ini di TikTok ini, kalian bilang Yesus kami itu receiver. Kalian bilang Yesus kami itu mengawini, berkawin, menikah, berzina. Kalian bilang kan diam-diam saja. Gimana bang Yesus berkata? Hanya aku datang untuk meluruskan Alkitabku gitu. Saya butuh data, kami punya data. STT Teologi, STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias menghujat agama Islam melalui kuliah umum Islamologi dengan semua bahasan-bahasannya. Sekarang itu tanggung resiko masing-masing itu. Ya. Nah, ini lah ikut di situ. Ini aku malas diskusi sama perempuan. Ini perempuan tuh egois, di kuliah hal itu ada berapa orang yang belajar di situ, Bu Darmi? Iya, tapi kan itu antara mereka. Ya, yang pendiri itu lah yang dilapor. Kembali ke bapak aja lah, bang. Alhamdulillah. Diskusi perempuan itu nggak ada habisnya, mau menang sendiri, egois. Senjata pun senjata. Kembali ke Bapak Putra Roh Kudus, berarti kita punya roh, punya ini, punya raga, berarti kita bapak juga, sama dengan Tuhan. Sore kita semua Tuhan. Sudah, saya sudah berikan kesempatan. Bawakan data seperti data yang saya bawakan ini. Bawakan. Hawa ya, kembali aja ke bapak. Ini nggak ada. Ini 1,2k ditonton, 1,2k manusia ngomong ngahu nggak ada datanya. Ini STT Sekolah Tinggi Teologi ini ya sini pertanggung jawaban ini ada badan hukumnya, ini kantor advokat ini. Mana bawakan juga ya, semisal seperti ini baru
bahas Islamologi nih, baca nih ya. Tujuan belajar Islamologi ya, tujuannya adalah untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, khususnya dalam hal keselamatan dalam ajaran Islam. Ya, benarkah sekedar mengetahui? Kita cek ya, kita cek ya. Ini contoh Al-Fatihah surat ayat yang kedua, ini dia bahas di sini. Nih, soal Fatihah. Nah, coba kalian lihat. Betulkah sekedar mengetahui? Kita lihat mereka tafsirkan ayat-ayatnya seperti apa. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Apa tafsirannya mereka? Dibilang begini, ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rob. Apa enggak bego nih orang-orang kayak gini? Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, terus dibikinnya kasih gambar-gambar. Rob yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna. Nah, pertanyaan saya, siapa dari kalangan ulama Islam yang menafsirkan seperti ini? Siapa? Ada yang bisa jawab gak ini? Ini kalau saya tanya di profesor doktornya yang ada di STT sana, di ini rungkat dia. Langsung error otaknya. Ayo. Apa? Ini dari sisi bahasanya sudah salah besar ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Siapa Allah itu? Tuhan alam semesta. Bukan ilah diambilnya dari inilah ya, umat terjemahan. Coba perhatikan ya, ilah. Lafaz aslinya bukan ilah seperti ini karena kemasukan lam li tamlik, kepemilikan. Nah, nih. Alhamdulillah. Lam ini li tamlik, kepemilikan. Data apa sudah aman. Allah lam litamlik, ketika masuk ke dalam lafaz Allah dibaca lillah, itu kaidah dalam bahasa Arab, bukan dibaca li Allah, enggak langsung dibaca lillah. Artinya ada dua kata di situ, yang pertama kata li, yang kedua kata Allah. Kalau dibaca terjemahannya, segala puji hanya milik Allah. Siapa? Rabbil alamin. Kenapa dibaca Rabbi? Karena ini adalah ataf ya. Ataf badal ya. Badal dari kata Allah. Rabbi adalah badalnya, pengganti Allah. Nah, yang enggak ngerti apa itu badal, kalian belajar dulu bahasa Arab ya, khususnya buat otom-otom yang enggak ngerti. Nah, Rob di sini dibaca Robbi, enggak dibaca Robbu, enggak dibaca Robbah, dibaca Robbi. Kenapa? Karena dia sebagai badalnya Allah. Allah ini majrur disebabkan karena ada lamnya masuk. Makanya dibaca lillahi, enggak dibaca lillahu atau dibaca lillaha. Nah, ketika datang Rob di sini, Rob ini dibaca majrur, dibaca kasroh menjadi Robbi karena dia badalnya lafaz Allah. Artinya segala puji hanya bagi Allah, yaitu Tuhan alam semesta. Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. Siapa Tuhan alam semesta? Itulah Allah. Ini namanya mubdal minhu kalau dari sisi bahasa Arabnya. Rungkat STT kalau aku jelasin ini. Tapi karena dasar STT ini enggak mengerti ilmu bahasa Arab, jadi diambilnya dari mana? Diambilnya dari terjemahan ilah terus rob. Berarti ada dua Tuhan. Apa enggak dulu orang-orang kayak gini nih? Sebenarnya tinggi loh ya. Hanya asumsi. Kalau mereka mau membantah, sebenarnya mereka tuh belajar nausorob dulu. Ini enggak hanya comot-comot apa? Kawan-kawan ini kawan-kawan ini Bang Dio di bawah. Bang Dio. Di bawah ini katanya di SCT di Aceh patut dicek. Setahu saya di Aceh tidak ada sekolah Kristen teologi ya. Di Aceh tidak ada, yang ada sekolah Katolik di Banda Aceh ya. Sekolah Kristen SCT di Aceh tidak ada, itu setahu saya. Bisa. Mungkin kalau sekarang ada, wallah walam ya. Jadi ada yang lagi di situ, bisa tidak SCT digugat? Jawabannya bisa. Ini sudah berhujat. Ya ada, tapi itu disembunyikan mungkin kayak apa namanya?
nggak ada ini, nggak ada pamflet, nggak ada ini, pokoknya terkhusus lah bagi itu, bisa jadi di mana-mana bisa jadi. Lanjut, lanjut Bang Dio. Lanjut Bang Dio. Yang lain coba diam dulu. Anak ada. Keponakan Bang Faruk, diam dulu, nggak usah buka mic ya. Vivi ini keponakan Bang Faruk. Ini. Lanjut. Jadi teman-teman, lanjut, ya ini teman-teman, apa yang dilakukan oleh STT ya, ini penghujatan, ini sudah penghujatan, ini bukan penghujatan plus penyesatan. Kenapa? Karena mereka tidak berbicara pakai data ya. Tidak ada satupun ulama Islam yang menafsirkan alhamdulillahirabbil alamin dengan tafsiran ngawur seperti ini ya. Nih, ini tafsiran ngawur nih teman-teman. Apa penyebabnya? Karena mereka enggak ngerti bahasa Arab. Selamat siang Bang Dio. Iya. Iya, selamat siang. Udah selamat diam dulu, wey. Vivi. Udah kudu diam dirimu. Jadi, ya udah siap. Udah. Nanti kalau belum dikelepar nanti. Lanjut Bang Dio. Jadi, karena mereka enggak mengerti bahasa Arab, diambilnya dari terjemahan lillah, illah. Jadi diambilnya kata illah nih. Illah terus Robbi, yang dia kata Rob berarti dua Tuhan. Ini cocok logi teman-teman. Ini cocok logi, ini perbuatan orang-orang yang enggak ngerti bahasa Arab. Iya. Jangankan bahasa Arab, baca Al-Qur'annya enggak bisa. Iya. Sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Ini namanya ya, STT Nias ini nyari gara-gara ini orang nyari gara-gara di adminnya ini, admin ini. Emang kayak ini udah niat, ini nyari gara-gara ini masih aktif 8 November terakhir. Ini nyari gara-gara namanya. Ini kalau diangkat, kita viralkan ini ngeri ini teman-teman, ngeri. Hati-hati. Ini baru satu yang Bang Dio temukan. Takutnya STT di seluruh Indonesia ini ada juga seperti itu. Coba dicek lagi. Nanti kawan-kawan API Sumatera Utara bisa viral. Insya Allah Bang Dio, ini YouTube kan disiarkan di YouTube. Dan satu yang Ustaz Filipus ya pun udah yang udah siarkan yang ada di sini. Insya Allah ini viral ini. Viral. Lanjut Bang Dio. Tolong saudaraku, nanti kalau Bang Dio udah diam baru dikasih pertanyaan ya. Jadi biar enggak terpotong di bawah di komplain, biar teredukasi untuk saudara kita muslim. Kita ya, lihat, saya ya. Mohon ya. Assalamualaikum. Izin turun dulu Bang ya. Ya siap. Saya turunkan. Tujuan belajar Islam dulu ya. Kita lihat ini ya. Kita cek ini ya teman-teman ya. Tujuan belajarnya apa? Coba kita cek ya. Ini saya sudah download di sini. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Untuk membentengi diri dan keluarga khususnya dan umat Kristen umumnya dari serangan-serangan kritikan pihak lain khususnya Islam yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen supaya menjadi mu'alaf, murtad dari kekristenan. Murtad. Murtad dari ke... ini orang enggak ngerti bahasa Arab, teman-teman. Ya, murtad itu adalah istilah dalam agama Islam, orang-orang yang dari agama Islam keluar dari agama Islam. Irtadda. Ya. Supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Nur Yesus, tidak ada kepastian akan keselamatan. Coba ya, nih, lihat ya. Surah Al-Imran ayat 55, coba. Ini penyesatan, teman-teman. Ini sudah, aduh, ini parah. Surah Al-Imran, ya, dikatakan di luar Yesus tidak ada kepastian keselamatan. Coba kita cek ya surah Al-Imran ya, kita cek ya, benar enggak ini ya, kita cek ya Al-Imran 55, kita cek ya. Ini ngawur ini Al-Imran 55, kita cek, kita buka nih. Itu qala Allahu ya Isa, ketika Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, sungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku.
mewafatkan di sini artinya menidurkan, dibuat tidur, diangkat. Ilaiya wa mutahhiruka, wa mutahhiruka, dan mensucikanmu minal ladina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqa alladina kafaru ila yaumil qiyamah, dan kami menjadikan orang-orang mengikutimu yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang mempertuhankan satu Tuhan, ya, di atas seluruh orang-orang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadakulah kalian akan kembali. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, sehingga aku menghukumi kalian di antara kalian dari apa yang kalian perselisihkan. Jadi Allah yang berbicara seperti ini, diterjemahkannya Yesus. Apa pula Yesus, mana ada Yesus dalam Al-Quran? Kalaupun mereka mengatakan Yesus itu adalah Isa putra Maryam, jelas dalam ayat ini, ya, sangat jelas dalam ayat ini bahwasanya Isa putra Maryam, Isa itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, ini ngawur nih. Ustaz, baca ayat sebelum sama sesudahnya, Ustaz, biar lengkap, Ustaz. Iya, ayat sesudah itu membantah mereka sebenarnya, bantahan kepada mereka. Intinya Isa putra Maryam bukan Yesus. Jadi ini kesimpulan ngawur ya, ini teman-teman ya. Ini kesimpulan ngawur ini. Ini kesimpulan ngawur yang saya blok ini di luar Yesus. Ini kesimpulan ngawur ya. Cocok logi. Lanjut. Ya. Untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja. Oke, enggak apa-apa. Memang agama enggak sama. Untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung tugas pengkabaran Injil. Jelas ya? Mendukung tugas pengkabaran Injil artinya apa? Nah, kalian bisa tafsirkan sendiri ya. Lanjut. Untuk membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, serta untuk memberikan informasi Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam. Jelas, kalau enggak sama, kenapa dia katakan Yesus disebut dalam soal dalam soal Imran ayat 55? Ngaco. Nah, cuma segini. Sekarang kita lihat, ya, kalau kita mau preteli satu-satu persatu ini, teman-teman, ya, Islam, ya, menetapkan ibadah Islamologi, ya, sebentar. Tuh, ada sumber data pustaka di dalam dulu. Apa ya? Enggak ada. Enggak ada, Bang. Makanya aku bilang tadi ini STT apa ini? Enggak ada sumber datanya. Masa bikin makalah kayak gini doang, enggak ada penulisnya, enggak ada sumbernya. Ini cocok logi, ini cocok logi loh ini ya, datanya nih. Nih. Ngarang-ngarang sendiri itu. Ngarang sendiri. Dari mana datanya? Nih. Tujuan belajar Islam. Ini saya sudah unduh ya, saya sudah download nih teman-teman. Ini semua lengkap datanya, lengkap semua ini. Ini kalau dibutuhkan di Polda Metro Jaya saya bisa buktikan ini. Ya. Dari website Sekolah Tinggi Teologi Nias, ya, Kuliah Umum Islamologi. Iya, bang Rio, di download semua, jangan sampai terlewat, Bang Rio. Iya, insya Allah. Apaan ini? Apaan ini kayak gini? Bahas Islam tanpa data. Nih, dalam ritual haji, tulisannya tentang ritual haji. Bayangkan batu haji, batu hitam dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ini? Sang tauhid. Ini ngaco, teman-teman. Ini cocok logi ini. Ini penghujatan ini nih. Allah itu dikatakan apa? 666 hanya dari ini simbol-simbol ini. Apa ini? Ini cocok logi. Masa sekelas STT enggak berbicara tanpa dasar, tanpa sumber, emangnya susah? Emangnya sulit kalian mau cari sumber primer Islam dalam menetapkan keyakinan akidah mereka? Enggak susah. Tapi karena mereka tidak dapatkan itu, maka mereka bikin-bikin sendiri. Nih, lihat nih. Nah, surah Al-Fatihah, mereka bahas surah Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ayat yang pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa maksud Alhamdulillahirrahmanirrahim? Saya sudah jelaskan tadi. Ya. Ternyata mereka terjemahkan, mereka tafsirkan berbeda. Ini tafsirannya mereka. Ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rob. Dari mana diambil? Ini terjemahan. Ilah dan Rob. Ini dunia ini minta ampun nih, teman-teman. Dari mana saya dapat ini Al-Fatihah? Sumber ini di sini saya dapatkan. Nih. STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias, ini sub pembahasannya Kuliah Umum Islamologi, ya. Nih.
Al-Fatihah. Coba lihat. Saya yakin teman-teman Kristen yang masih punya akal logika, yang masih punya hati nurani, pasti dia tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh admin ya STT-nya sini. Ya. Saya yakin mereka enggak sepakat. Nah, kecuali otak-otak yang memang enggak punya otak ya. Kalau mereka membenarkan ini, berarti memang enggak punya otak mereka. Kalian teriak-teriak jangan urusi agama kami. Nah, ini kalian urus. Kalian teriak-teriak Islam jangan urusin agama kami. Loh, ini Kristen urusin agama kami. Sampai menerjemahkan, sampai menafsirkan Al-Fatihah. Nih. Ya, Al-Fatihah seperti ini, ada dua ilah. Gila enggak tuh? Iya. Apa enggak gila orang kayak gini? Kita cek bawahnya lagi. Hah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahim mengarahkan pemikiran kita kepada ibu dan anak. Coba lihat. Setiap anak yang keluar dari rahim membukti oh Allah maha pengetahui. Ini tafsirnya, ini dari mana tafsir kayak gini? Ini cocok logi teman-teman. Ar-Rahman yaitu Tuhan mencurahkan rahmatnya yang menyatakan bahwa dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Kemudian dia bawakan ke Maryam 19 ayat 19 sampai 21. Padahal di surat Maryam itu dijelaskan bahwasanya Isa al-Masih, Isa ibnu Maryam itu adalah nabi. Qala inni abdullahi atani al-kitab wa ja'al nabiya. Surat Maryam ayat 30. Ambil ayat Al-Qur'an, dia cocok logikan dengan pemahaman Kristennya. Ini penghujatan, teman-teman. Kalau mau bahas sesuai dengan klaim mereka, sekedar mengetahui, bahas dong Ar-Rahman Ar-Rahim, ambil dong tafsir Ibnu Katsir, gampang kok, sini saya ajarin ya, buat teman-teman Kristen yang mau belajar terjemahan, nih saya ajarin. Buka Google Anda, kita ajar satu-satu ya, kayak anak TK. Ya, kalian typing, ya kalian typing tafsir, ya tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir. Surah Al-Fatihah. Enter. Cari mana tafsir Ibnu Katsir? Ah ini. ibnukatsir.online.com. Buka, klik. Ah, kita lihat.